Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Dan ini aku lagi jalan-jalan. Anggap aja lah ya, jalan-jalan yang penting keluar dari rumah. Ini aku sama suami aku lagi di tempat kayu-kayu langganan yang bekas palet itu. Dan rencananya di sini kita mau beli kayu-kayu bekas lagi. Nah, kalau teman-teman penasaran nih, buat apa sih mbak beli kayu-kayu lagi? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel YouTube aku, yang udah subscribe, yang udah like, dan selalu bantu komen positif. Aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku ucapin salam kenal. Jangan lupa bantu subscribe channel YouTube aku dan nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga bantu follow Instagram aku nih ya, Hermanto25. Terima kasih. Oke, jadi ini di pagi hari aku sama suami aku mau beli kayu bekas palet. Rencananya mau buat nutupin, bikin kolong kitchen set lagi itu loh, yang di bawah wastafel aku yang belum ditutup. Nah ini aku apes banget, ternyata sendal jepit aku putus dong ya. Tapi gak apa-apa, ya udahlah ya, namanya juga sendal jepit udah tua, maklumin aja. Oke nih, suami aku lagi pilih-pilih juga, gak tau lah pilihnya yang seperti apa, hanya dia yang tahu. Oke, jadi ini lumayan banget untuk belinya ya teman-teman, karena aku kepengen kitchen set yang di bawah wastafel sama di bawah galon itu kepengen rapih ditutup lagi. Jadi ya udah, ini sama suami aku mau dicicil untuk proses pembuatan pintu kitchen set bawah itu. Dan alhamdulillah kita masih seperti biasa beli kayu-kayu bekas aja yang nantinya bakal di repair sama suami aku dan jadi hasil karya beliau kayak gitu. Di sini karena low budget ya teman-teman, jadi ya udah kita apa adanya aja. Yang penting nanti jadinya hasilnya ya memuaskan. Oke, gimana, aku boleh dong tanya-tanya sedikit gimana nih cuaca di tempat teman-teman hari ini? Kalau di sini nih pas mau pulang kayak gini ternyata udah mulai gerimis. Nggak tahu, akhir-akhir ini udah emang sering hujan banget ya teman-teman di sini. Dan ini videonya aku mau percepat aja karena di perjalanan hujan aku khawatir nanti malah handphonenya jatuh atau kena air ya. Jadi ya udah, ini aku percepat sampai rumah aja. Jadi ini kayu-kayu yang tadi udah habis belanja ya teman-teman. Oke, ini aku tadi udah mandi dulu karena basah ya. Aku lanjut mau buka paketan dan ini paketannya udah sobek, nggak tahu kenapa ya. Nggak apa-apa, yang namanya juga paketan yang bawa manusia juga ya teman-teman, jadi dimaklumin aja, yang penting bukan barang pecah belah. Oke, ini aku order salah satu spray di langganan aku. Ini jadi langganan aku dari dulu ya, udah banyak banget motif-motif spray yang aku beli di beliau. Dan aku suka ini homemade jahitan beliau sendiri. Aku senang banget karena dia itu double karet, jadi anti geser, anti slip juga. Pokoknya enak banget deh. Nah ini karetnya juga karet bagus ya, bukan karet-karet yang abal-abal. Jadi ini menurut aku sih rekomendasi banget untuk tokonya. Dan ini aku mau ganti spray dulu ya teman-teman, gak apa-apa lah ya, kali ini gak dicuci dulu spraynya karena aku udah gemes banget sama warnanya. Aku kepengen buru-buru dipasang aja. Nah ini untuk spray yang marble juga dulu aku beli di beliau. Nama tokonya itu Alexa Homemade. Kalau aku sih biasanya order lewat Instagram, tapi di Shopee juga ada. Dan nanti untuk link pembelian di Shopee maupun di Instagram aku bakal tulis di kolom deskripsi, barangkali teman-teman ada yang mau samaan spraynya kayak aku. Dan di sana juga spraynya banyak banget motifnya. Aku recommended banget ya untuk tokonya ini karena bahannya bener-bener gak ngecewain, halus, adem, dan tebal. Padahal tuh aku udah masukin beberapa motif spray di keranjang dari toko-toko berbeda, tapi aku gak tahu kenapa aku balik lagi ke Alexa Homemade. Ya aku seneng aja sih ya, karena mungkin aku udah cocok sama produk-produknya beliau. Jadi ya mau gak mau aku, kalau kepengen ganti spray aku ke situ aja kayak gitu. Nah ini untuk ukuran spraynya aku order di ukuran 160 karena aku menyesuaikan ukuran kasur aku. Dan mohon maaf lagi kalau misalnya kamar aku gak ada estetik-estetiknya sama sekali ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ala kadarnya aja, aku adanya seperti ini, ya udah aku posnya seperti ini. Jadi semua itu kalau kepengen estetik ya harus bermodal dulu. Tapi berhubung aku belum ada modal, adanya seperti ini aja, ya udah kita tetap bersyukur aja. Yang penting
rumah kita bersih dan nyaman dan layak untuk ditinggali. Yang penting kita harus rajin-rajin aja bebenah rumahnya. Insya Allah kita bisa nyaman di rumah kita walaupun sederhana seperti ini. Oke, ini untuk spraynya aku senang banget warnanya. Dan ini untuk pertama kalinya ya aku beli motif spray seperti ini dan warna ini. Menurut aku ini jadi bikin cerah juga ke kamar gitu ya. Aku juga makin betah di kamar. Walaupun di kamar itu gak tidur ya teman-teman, main HP sambil ngedit-ngedit kayak gitu gak apa-apa. Yang penting aku bisa menikmati hari-hari aku. Dan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support aku ya. Dan aku juga mau support juga untuk teman-teman para konten kreator pemula maupun teman-teman yang baru banget mau buka channel YouTube. Yuk kita semangat bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Semoga segala yang apa kita inginkan dan kita jalani ini dipermudah sama Allah. Pokoknya tetap semangat, teman-teman tetap konsisten upload video. Walaupun itu yang nontonnya sedikit, walaupun yang nontonnya banyak, tetap upload video. Karena apa? Karena kita nggak tahu video mana yang bakal meledak suatu saat nanti. Oke? Dan aku juga mau sekalian jawabin komenan teman-teman dan DM-an teman-teman di Instagram tentang perihal YouTube aku kenapa bisa banget cepat melejitnya dan subscribernya kok cepat banget naiknya, view-nya juga tinggi. Banyak banget teman-teman yang nanya apakah aku itu ikut komunitas atau aku punya guru tersendiri dalam per-YouTube-an ini. Alhamdulillah aku ini berjalan sendiri, aku ya usaha berdua sama suami ya teman-teman. Dan saat itu dulu aku kadang kalau nggak bisa aku ya lihat di YouTube kayak gitu ya. Kalau untuk komunitas aku nggak ikut komunitas sama sekali. Jadi sebisa mungkin teman-teman, walaupun kita main YouTube, kita juga penting juga ya harus juga ngelihat YouTube-YouTube yang sekiranya untuk penunjang kita. Seperti apa? Ya kayak kita contoh aja ngelihat YouTube-nya Adlina, terus YouTube-YouTube-nya Timon Adioso kayak gitu kan. Mereka memberikan tips bagaimana caranya supaya kita belajar memulai YouTube dari awal sampai kita bisa dapat penghasilan. Di situ kayak channel-channel mereka itu menurut aku bagus ya, karena dia tuh memberikan edukasi kepada kita para konten kreator pemula. Dan aku juga enggak munafik juga kalau sampai saat ini aku juga masih sering nontonin YouTube-YouTube kayak gitu ya teman-teman, karena menurut aku juga kita masih belajar sampai saat ini dan sampai nanti pun kita harus tetap belajar. Jangan pernah menganggap mentang-mentang kita sekarang view-nya tinggi, subscribernya langsung naik, terus kita yang paling bisa, itu enggak, itu salah banget ya. Jadi sebisa mungkin semakin kita tinggi, semakin kita banyak belajarnya juga kayak gitu. Oke, lanjut ke videonya. Ini aku sekitaran jam 2-an ya teman-teman, siang. Dan tadi tuh habis hujan gerimis, tahu-taunya siang panas banget. Nah, cuaca kayak gini nih yang bikin kita malah badannya ngedrop. Jadi usahakan untuk teman-teman dimanapun berada tetap jaga kesehatan, karena ini udah musim pancaroba. Kayaknya pancaroba terus ya teman-teman. Pokoknya tetap jaga kesehatan ya. And next, ini aku mau lanjut video. Dari ini video aku ambil di habis maghrib. Jadi mohon maaf kalau misalnya di video ini ada bayang-bayangan. Ada bayang-bayangan tangan aku seperti ini. And next, ini aku mau bikin stok untuk minyak wijen buatan sendiri ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bikin sendiri aja. Karena apa? Kalau beli botol kecil kayak gini aja harganya udah lumayan banget. Dan kita bikin yang tanpa bahan pengawet, oke? Okay? Nah, ini aku mau siapin dulu untuk minyaknya. Di sini aku pakai minyak Sanco. Kita ambilnya atau kita pakainya hanya 1 liter aja. Usahakan teman-teman pakai minyak kemasan seperti ini ya, jangan yang curah. Karena apa? Kalau curah nanti kita endapin terlalu lama, khawatirnya dia malah bau tengik. Pokoknya teman-teman usahakan pakai minyak curah ya. Dan aku pakai hanya 1 liter minyak sayur. Dan untuk pemakaian biji wijennya, di sini aku mau pakai 100 gram biji wijen. 100 gram itu sama dengan berapa sendok sih mbak? Nah, 100 gram itu sama dengan 12 sendok makan. Jadi ini teman-teman tinggal diukur aja, pakainya 12 sendok makan. Dan untuk ukurannya teman-teman jangan terlalu cembung dan jangan terlalu datar ya. Oke, jadi yang sedang-sedang saja. Oke, jadi bahannya cuma 2 itu aja. Tapi sebelumnya di sini aku mau sangrai terlebih dahulu untuk biji wijennya. Ini kita sangrai kira-kira ya, ini aku sangrainya 2 menit dengan api kecil aja ya teman-teman. Jangan terlalu besar apinya, karena khawatirnya nanti malah biji wijennya ini gosong dan rasanya jadi malah pahit ke minyaknya nanti. Oke, jadi ini disangrai seperti ini ya kira-kira teman-teman. Jadi jangan terlalu gosong-gosong banget.
Oke, ini walaupun kompornya udah dimatiin, teman-teman harus proses diaduk terus karena apa? Teflon ini kan masih panas dan dia juga kan masih dalam proses kayak mematengkan gitu ya. Kalau teflonnya panas kan otomatis juga ke biji-wijinya makin ikut panas juga. Nah, ini untuk biji wijennya udah agak hangat, langsung aja di sini aku mau masukin ke dalam gelas blender ya, teman-teman. Ini aku pakai gelas blender yang Philips aja. Dan ini kita blender sampai dia halus, dan teman-teman ini agak sabar ya kalau blendernya, karena apa? Karena dia kan nggak kita kasih air sama sekali. Jadi mau nggak mau kita harus sabar, sedikit-sedikit kita harus copotin dan di ketrok-ketrok. Pokoknya diginiin dah supaya dia itu bisa ini lagi ya, bisa untuk di blender lagi. Dan dia itu kan sedikit mengandung minyak juga ya teman-teman, saat biji wijen tadi disangrai dia mengeluarkan minyak juga. Nah, oke, seperti ini aja untuk biji wijen yang kita blender udah cukup ya teman-teman. Dan next aku mau lanjut untuk proses pembuatannya. Sebelumnya ini wajannya ditaruh di atas kompor, tapi apinya jangan dinyalain dulu. Jadi penggorengan, masukin minyak dan langsung masukin juga untuk biji wijen yang udah di blender tanpa dinyalakan kompornya terlebih dahulu. Jadi ini diaduk-aduk dulu ya untuk biji wijen sama minyaknya supaya dia tercampur rata. Dan nanti kalau misalnya minyak dan biji wijennya ini udah tercampur, baru kompornya kita nyalain. Karena apa? Khawatirnya nanti malah cepet bau gosongnya ya, kalau misalnya dipanasin terlebih dahulu wajannya baru kita masukin bijinya, nanti malah bau gosong. Jadi prosesnya seperti ini ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya video ini agak saturasinya tuh agak nanti gelap nanti terang gitu, karena aku ngambilnya emang ini bener-bener malam ya. Dan ini untuk proses memasaknya aku nggak tahu ya kira-kira berapa lama. Cuma ini kuncinya kalau misalnya minyaknya udah kayak berbusa-busa kayak gitu, udah cukup ya teman-teman. Jangan sampai nunggu minyak itu sampai mendidih, khawatirnya nanti malah bau ya kalau kelamaan. Jadi teman-teman kalau misalnya dia udah bergelembung-bergelembung gitu, berbusa, udah stop, dimatiin. Dan ini aku pindahin ya ke dalam wadah yang lain, karena apa? Khawatirnya nanti aku penggorengan mau aku pakai untuk masak. Oke, kalau udah seperti ini kita biarin selama 2 kali 24 jam atau 2 hari ya teman-teman. Dan ini video aku percepat, setelah 2 hari minyaknya jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri itu ada endapan plus minyak yang di atasnya. And next, ini sekarang aku mau pisahin antara minyak dan endapannya. Dan teman-teman ini usahakan pelan-pelan ya untuk nuangnya, karena khawatirnya nanti malah dari serbuk-serbuk wijennya ngikut gitu ya. Dan ini aku sih sebenarnya gak langsung aku tuang semua ya teman-teman, karena ini endapannya ngikut, jadi di sini aku nuangnya bener-bener step by step ya. Oke, jadi ini minyak yang masih sisanya kayak gini jangan dibuang. Kalau aku biasanya aku simpen dulu sampai beberapa hari lagi, dan nanti dia kan bakal ngendap lagi, itu bisa kita pakai. Nah, ini untuk wadahnya, berhubung aku nggak punya wadah kaca, jadi di sini aku pakai wadah seadanya aja. Ini aku pakai botol kecap yang plastik, murah banget. Ini aku beli harganya Rp5.000 aja di abang-abang yang lewat depan rumah. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, untuk penampakan minyak wijen homemade buatan rumah sendiri, hasilnya lumayan banget ya teman-teman, segini banyaknya. Dan ini juga bisa dilihat sendiri perbandingannya antara minyak wijen yang kita buat sendiri dan kita beli di supermarket, ini jauh beda banget untuk warnanya. Karena apa? Kita nggak pakai bahan pengawet apa-apa. Dan kalau minyak yang beli di Indomaret atau di supermarket kayak gitu kan, dia kualitasnya emang bener-bener bagus ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga homemade, yang penting aroma dari minyak wijen dan rasanya itu nggak kalah sama yang kita beli di luar sana. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, minyak wijen homemade buatan rumahan yang harganya ekonomis. Semoga dari video aku teman-teman bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat juga video aku. Aku akhiri dulu ya, dan kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.